Polres Sumenep memecat anggotanya secara tidak hormat. Ialah Brigadir Bowo Endrik Hendrawan. Pemecatan itu diumumkan secara resmi melalui upacara pada Senin 19 Juli 2021. Kasubag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti menjelaskan, mantan anggota Polsek Sepudi itu, pemecatan itu sudah berdasarkan Peraturan Polisi RI Nomor 1 Tahun 2003, yang isinya tentang pemberhentian anggota Polri. Dia membeberkan yang bersangkutan melanggar kode etik profesi polisi dan tidak masuk sejak dipindah dari Polsek Gresik ke Sumenep pada tahun 2019. Jadi kasusnya yaitu disersi aja, tidak masuk dinas selama bertahun-tahun yang bersangkutan. Jadi memang bersangkutan kan ini disersi, jadi tidak tahu ada di mana sudah yang bersangkutan. Makanya yang hadir cuma fotonya aja, orangnya tidak ada di tempat. Widiarti meminta agar pemecatan tersebut menjadi atensi bagi anggota yang lain, agar bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Taufik Hidayat, Sahid Mujtahidi, KM Mahfi Sumenep, melaporkan.